Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur di Kementerian Pertanian karena menerima fee proyek senilai 700 juta. Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan langsung ke saya 700 juta, yang diakui 500 juta, tapi kami minta Irjen Kementan bekerja profesional, kata Amran saat konferensi pers di kantor Kementan. Direktur yang dicopot merupakan eselon 2 Kementan. Pencopotan ditandatangani Amran pada hari Senin. Namun Amran enggan merinci dari direktorat mana direktur yang dicopot tersebut. Mentan juga tidak menyebutkan terkait jenis proyek tersebut. Sampaikan dalam laporan itu langsung saya 700 juta yang diakui 500 juta. Tetapi kita akan kami minta Irjen bekerja profesional. Di Irjen. Kalau yang dulu sudah di kepolisian. Yang dulu sudah di kepolisian. Moga-moga di sana ditindaklanjuti dengan baik. Tapi lagi, tetapi yang bersangkutan bahwa itu tidak minta fee, tapi diberikan. Amran mengatakan bahwa yang bersangkutan mengaku melakukan pelanggaran dengan menerima fee. Yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee, tapi ia diberikan, ucap Amran. Amran menyebutkan pencopotan itu bermula dari informasi awak media. Ia mengatakan laporan yang masuk lebih kurang ada 100 laporan. Tapi yang bisa dibuktikan ada 2, 3, sampai 4. Kami tindak lanjuti hari ini, kata Amran. Terkait kasus tersebut, Irjen Kementan juga sedang memeriksa 3 pejabat lain di lingkungan Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mencopot seorang Direktur Kementerian Pertanian berinisial IM. Karena ketahuan bermain mata dengan calo atau broker dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Pencopotan dilakukan Amran pada Selasa 10 September 2024 setelah dirinya mendapatkan laporan pada Selasa dini hari. IM dicopot karena bermain mata dengan calo atau broker terkait setoran awal 15-20% dari nilai kontrak dalam pengadaan di Kementerian Pertanian. Semoga calo-calo di Kementerian Pertanian segera diusut tuntas dan sukses selalu untuk Menteri Amran Sulaiman.